せーの、いらっいらっししゃゃいいまませせ。ー。Welcome to Rilwan Chasnya Channel. Woo! Seperti biasa, kali ini akan kita akan nge-react MV di segmen program Wargido. Rilwan Chasnya Des. Udah. Ada Lukman di sini. Yeah, hari ini emang lu pertama kali di Rilwan Chasnya Channel. Woi, debut. Mantap ya. Setelah kemarin kita udah nge-react MV-MV sebelumnya yang udah terbit duluan. Pertama ada Nobody Fault, kedua ada Nazeko Hi. Bla bla bla. Lupa. Konakan Tandaro. Ya itu. Kita sekarang bakal nge-react MV selanjutnya dari Sakura Zaka 46, yaitu apa? Badis. Oh iya benar. Jadi Badis ini adalah lagu kopling yang disenterin sama Tenchuan. Tenchuan. Nah, selain itu kita di sini ada juga member-member yang di luar Sakura 8. Di generasi pertama ada Ue, ada juga Fuyuka. Kita melihat Fuyuka. Yang kedua di kedua ada Endo Hikari. Wah, ini makhluk. Anuma. Ada Riko P sama ada Rena. Oh iya, iya. Dua harokat, Rena. Dua harokat Rena. Dua harokat nadanya tinggi. Iya, benar kan gitu ya. Iya. Biar enggak ketar amanesannya ya. Nah, iya benar. Harokat. Nah, jadi itu adalah 8 tambah 5 6 14 member yang membawain ya. Lagu Badis. Badis. Badis artinya adalah apa lah ya? Entar enggak bingung kayak kita kapan mercusuar. Aduh, oke jadi ini adalah kopling yang terakhir ya kemarin setelah nungguin kita ternyata baru keluar. Jadi gimana kah penampilan dari Sakura Zaka di MV ini? Mari kita tonton. Oke.
ada saya Badis dari Sakura Zaka 46. Oke. Wow. Sih. Gimana dengan view-nya? Oke, selanjutnya kita gimana nih? Pertama mungkin kita bahas dari lagu dulu, dari Mangluk mungkin nih. Lagu pendapatnya ya. Nih, iya nih lagu Badis. Anu, apa lagunya tuh jadi kayak untuk kayak soundtrack misalkan nih untuk ajang-ajang event olahraga gitu tuh kayaknya bagus gitu kalau aku ngelihatnya gitu. Gitu. Tema-temanya tuh kayak gitu. Ya aku ngedenger kayak tema-tema untuk lagu World Cup, Olimpik gitu kayaknya bagus iya. Gitu kayak iya, gitu. Bagus, nah, gitu. Iya, bagus gitu ya. Makanya gitu. Soalnya ngelihat dari si apa aransemen lagunya tuh aku kira tuh kayak apa bakal nomadis folk gitu ya gitu okay. Apa lebih intense gitu dance-nya gitu kan pas lihat ini kok apa namanya indah gitu aku lihatnya gitu. Bisa kayak dibawakan gitu. Gitu. Udah gimana nih udah buat lagunya udah bagus paling antara tiga ini paling bagus sih. Oke. Kalau dari aku sih ya kalau tentang lagu sih ini di awal sih malah lebih nggak nempel dibandingkan Azekoi. Kalau di awal sih kayak lagunya mungkin karena yang Nobody Show kan benar-benar lagunya kayak yang emang lebih apa yang ngebeatnya lebih santai tapi Show. Ada itulah gitu keras gitu kan terus dari Nasekoi kan emang ceria kan terus yang itu kayak yang tiba-tiba dikasih ending lagu ending gitu kayak yang agak-agak santai gitu kan lagunya ya gitu kan lagunya jadi sejujurnya sih dari awalnya sih nggak nempel tapi benar sih tadi kata Mangrum jadi setelah dengerin lagunya terus dicocokin sama yang punya terus kayaknya punya suasana ya kan? Kayak gitu sih ya benar-benar ya itu menarik sih ya mungkin butuh beberapa kali dengar lagi sih ya. Nah, ya biar jadi beberapa kali dengar itu. Jadi daily playlist. Itu adalah dari segi lagu, dari main dari videografinya dari aku dulu mungkin ya luar biasa sih. dari 3 MV sebelumnya ini tuh yang paling pertama di apa tempatnya paling banyak gitu. Kan kalau kan Nobody Spot ya daerah situ aja sih kan. Terus dari Nasekoi kan cuma satu di situ kan yang berdua sama studio dua sebetulnya. Nah di sini kan banyak banget ya ada yang scene solonya di sini, ada yang barengannya di sini gitu. Jadi lebih variatif lah gitu. Terus movement kameranya juga ya membuat yang finish makin keren lah gitu. Dari video sih apa nih? Story plotnya nggak memang nggak ada cerita sih ya. Kayak lebih ke YouTube sama Dan. Udah gimana dah? Bener sih diantara yang lainnya juga ini ibaratnya MV yang katamu keren lah gitu soalnya pengambilan cara pengambilan gambarnya ini walaupun nggak ngerti ya cuman bagus gitu dilihatnya juga bagi orang yang awam ya tentang biografi kelihatan bagus gitu si apa namanya kayak pandangan apa segala macam mengambil lagunya tuh keren gitu kayaknya juga mereka kan menyesuaikan tuh kayak misalnya waktu subuh apa segala macam benar-benar kayak cahaya si mataharinya juga Keren, gitu. Iya, waktu pengambilan yang pagi yang malam gitu. Beda-beda. Iya, emang disengaja tapi emang bagus gitu jadinya. Dari Mangluk gimana nih Mangluk? Ya opening gitu. Openingnya kaget aku. Ya kayak apa biasa kayak untuk teaser film barat gitu kayak gitu. Marvel apa gitu. Suka mainin drone kayaknya. Ya iya itu ya dari mungkin ya pakai drone-nya itu gitu. Bagus gitu aku ngelihatnya. Gitu. Lagi yang tadi pas yang kereta itu juga emang bagus gitu. Yang kereta yang di tengah atau yang di akhir mau? Yang di akhir. Ya. Ah iya, setuju. Yang di akhir, yang di akhir. Bagus ya, crossing tiba-tiba ada lewat itu kan. Gitu. Terus lagi ya. Kalau dari aku sebenarnya ini mengingatkanku kepada MV Perfume Future Pop. Jadi bisa lihat ya teman-teman, guys. Karena memang kan memang Future Pop juga scene-nya kota-kota gitu kan, kota-kota di masa depan itu gimana. Terus warnanya juga sama, dari baju agak-agak abu-abu gitu lah gitu. Nah itu jadi sedikit mengingatkanku pada itu. Jadi videonya ya keren sih ya ini, keren banget. Dari isyonya, bajunya gimana dari udah nih? Keren sih isyonya, ingetin sama ini gak sih Grasuare? Cuma beda warna doang gitu.
Tapi kayaknya nah, lebih apa ya? Kalau ini lebih kayak buat sport jacket gitu loh. Iya sih. Hmm. Nah, konsepnya kayak yang sama gitu, gitu. Hmm. Warnanya beda. Nah, keren sih, suka. Dari aku sih, tadi sih ya, karena tadi juga kan di MV-nya tuh lebih kayak mereka menunjukkan dynamic movement kan, hmm, gitu ya. Terus kepake kayak yang jacket gitu malah jadi kayak bisa si M jacket-jacket sport oh, gitu loh. Balik lagi ke World Cup. Aduh, ini nyambung. Sebenarnya warnanya ya cocok sih buat lagu ini sih gitu ya. Warnanya enggak putih banget, ada abu-abunya. Nice. Gimana nih? Mengutman. Isonya sporty sih aku liatnya, gitu. Dan apa tadi aku bilang di awal yang masalah lagunya emang untuk kayak macam Olimpik itu emang pas gitu, gitu. Gitu. Dan apa momennya tadi yang kata Ridwan bilang itu betul, emang bagus dengan 14 member ini bagus. Oke. Dari itunya ya. Jadi memang nuansa sporty. Iya, kesimpulan di situ ya, nuansa sporty. Mantap dia. Ya. Nah, terus kita juga kalau ngelihat dari koreografinya tadi sih, kalau dari Ridwan ngelihatnya pertama satu banyak yang ngelingkar. Ngelingkar ada yang chain lagi. Jackie Chan kali. Tencannya. Tencannya ada yang di tengah, ada yang itu kan tadi ngelingkar itu. Terus ya karena lagunya slow tapi ternyata ini jadi kayak dance track gitu kan si koreonya ya. Oh. Lebih ditunjukin kayak yang ya tadi, jadi sebenarnya kan lagunya sih santai tapi cara koreo banyak movement yang nunjukin dance sih. Tapi dance-nya bukan yang slow gitu. Bukan yang slow, yang selaras gitu loh kayak yang enggak tahu karena mungkin tadi kita ngeliatnya lebih ke solo shoot gitu. Oh iya mungkin. Tadi sih yang dari aku apa variannya tadi sih bentuknya yang lingkaran. Oh tadi Maaf juga nyebutin yang V tadi kan itu. Iya iya. Oh iya. Itu dari koreografi menurut aku ya itu. Mereka mereka movement-nya dinamis tapi dengan lagu yang sebenarnya temponya enggak cepet-cepet amat. Nah, iya benar-benar. Gitu lah, dari Mang Lukman. Menarik kayaknya ini untuk apa namanya tuh, suri kopinya gitu. Wah, bisa. Ini ya. Langsung dibahas suri kopinya. Soalnya gitu, kalau aku ngeliat apa misalkan MV, kalau udah suka banget sih ya gitu. Pengalaman pribadi sendiri, ya. Wah ini kayaknya menarik gitu. Tiba-tiba tuh tangan gerak sendirilah gitu kan. Kayak gitu. Ya. Mungkin kalau di lagu lain mah kayak demo-demo lah gitu kan. Nah kayak gitu. Oke. Tato gerak-gerak sendiri aja depan laptop itu kan. Kayak gitu, gitu. Menarik gitu. Bagus yang apa yang lingkaran tadi, terus yang huruf di tengah gitu. Okay. Kayak gitu. Lagi ada di mana nih? Terus udah di mana? Gini ya. Udah semuanya jelas kan, yang lingkaran udah, yang V udah, yang paling solo-solo shoot-nya doang kan. Banyak-banyak yang apa kayak kayak metal dance. Oh, iya iya iya. Ada yang dalam ruangan di segala ruangan macam. Tadi ya. Atau emang nunjulin ke sana? Hmm. Tadi tapi nggak tahu itu masuk koreo nggak sih jatuhnya? Atau di MV doang gitu? Iya sih kasih yang. Nah itu dia. Di segi live nya. Ya, oh iya live nya oh benar. Belum pernah. Kalau gimana gitu di live? Terus tadi yang ini yang member satu-satu tuh yang baris-baris yang gitu yang tiba-tiba Sugai Uma. Oh iya benar, itu juga menarik sih kalau di MV-nya ya. Oh tadi ini sih yang aku sedikit sedih nggak sedih sih, yang tadi di dalam toko itu larinya tuh kayak malah jadi kayak dikejar seseorang gitu. Oh yang ngambil kameranya gitu dari atas gitu ya. Oh iya, kalau yang lain kan di luar gitu ya kan, ada yang di jembatan dia itu kayak yang Rich Dreams gitu kan. Ini pas di tempatnya kayak lagi kabur dari sesuatu, ada yang dari pinggir itu. Jadi kayak keyboard Eki juga kan, ada yang masuk dari pinggir karena lagi dikejar kan gitu. Keyboard Eki ya. Itu ada sedikit. Yeah. Jadi perhatianku gitu. Tangan sekali.
Gimana nih, ada lagi gak dari Mang Lukman dan udah nih pesan dari Badis ini nih? Badis ya, aku kasih nilai 90. Waduh, kita belum pernah ngasih nilai. Kita kesimpulannya bagus gitu. Ya kalau 90. Gitu. 90% dari Mang Lukman. Mantap nih ya. Lagi ya. Lagi gimana nih, ada lagi yang pesannya gak? Kencan keren ya semua. Duh. Keluar banget dan pastinya emang pokoknya kemarin dari Karin dari Run yeah. Run Karin Ten ternyata bener-bener keluar di sini potensinya luar biasa, sangat ditunggu potensi-potensi lain dari Gen 2 mungkin ya sebenarnya ya Gen 2 ya 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 karena ya belum terlalu terekspos lah kalau secara MV atau yang lain baru di variety show. Ah iya variety. Oke, okay. Sudah. Oke. Okay. Kalau gitu terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari Dreadsnya. Semoga yang ini cepat jalan ya. Apa? Oh. Ditagih ya. Ditagih ya. Ada segmen bolang. Iya. Oh ya, juga jangan lupa nonton MV-nya juga langsung di channel YouTube-nya. Juga sekarang individual PV-nya juga di-upload nih ya. Oh iya, oh, iya. Ya, individual PV-nya. Ya. Jangan lupa lihat yang Hono. Saya baru lihat yang siapa nih ya. Kemarin, lucu sumpah Hono. Iya. Cuma lu nih menunggu yang siapa nih? Individual, ya kalau itu Mamat Sudarina. Aduh. Itu saja Sakura Zakawa. Saya juga belum nonton Mamat Sudarina. Jadi setelah ini ya udah kita bisa nonton lah. Kayak teman-teman juga yang udah ini jangan lupa tinggalkan komentar buat kesannya gimana sih sama MV Badis ini. Tadi juga jangan lupa siapa tahu ada hal-hal yang menarik yang teman-teman temukan di saat menonton MV Badis ataupun video-video lain. Oke, kalau gitu saya Ridwan Jazznya. Saya udah. Pamit undur diri, siap. Oke.